Ini enggak. Oke, sudah belajar? Oke, siapkan buku kosongnya. Ah, bukan buku kosong, kertas kosong. Ambil kertas kosongnya sama tulisnya. Oke, jadi Febri tulis nama lengkapnya ya. Tulis nama lengkap di sini, terus nomor HP-nya sama asal sekolahnya atau kuliah gitu ya. Sekolah atau kuliah? Nah, itu. Oke. Nah, terus setelah diisi di situ, setelah diisi biodatanya di situ, langsung tulis jawabannya. Karena ini lembar soal aja ya. Jadi tulis jawabannya misalnya grammar nomor 1 apa ya kan? Jawabannya di situ. Ya, jawabannya di situ. Jadi semuanya di situ biodata kamu sama jawabannya. Cuman tulis keterangan aja. Misalnya keterangan grammar kan, tulis judulnya grammar, terus jawaban nomor 1 apa ya kan? 1 A B C dan sebagainya. Terus 2 apa ya kan? 3 apa? Terus ada lagi masuk ke ini kan. Apa lagi namanya? Structure ya kan? Structure 1 apa, 2 apa dan seterusnya. Nah, nanti yang paling ujung yang speaking kamu jangan isi. Nanti speaking ini bisa interview kalian. Satu-satu pakai bahasa Inggris. Oke, jadi yang ujung sampai sini aja, sampai yang di sini tulisan aja, tulisan. Yang ini speaking. Selamat mengerjakan. Kalau bingung tanya Mister ya.